Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali ini kita akan bermain lagi Roblox Blockspace ya. Dan di video kali ini gua akan menunjukkan ke kalian bagaimana cara menyelesaikan questnya si Bartilo ini ya, dan mendapatkan XP sebanyak 30 juta guys. Itu lumayan ya, kalian bisa naik 3 level sekaligus. Jadi syarat pertama adalah kalian harus mencapai level 850 ya. Setelah kalian sudah mencapai level 850, kalian ngomong aja langsung nih ke Bartilo. Posisinya ada di sini ya, di bar yang tengah-tengah ini nih, di belakangnya kastilnya si Doflamingo ya. Kalian langsung aja ke belakangnya, dan ada gedung yang warnanya kuning kayak gini nih. Nah, terus kalian masuk aja. Nah, ini dia. Setelah kalian udah mencapai level 850, kalian ngomong ke Bartilo ya. Dia akan ngasih kalian quest. Thank you. Tuh, kita harus mengalahkan 50 Flamingo Pirates ya. Siap. Kita akan mengalahkan itu dulu ya. Lihat XP-nya, guys. 30 juta, coy. 3 level. Sudah, let's go. 50 ya, guys. Ini banyak banget loh. Tapi yang enggak apa-apalah. Sedikit demi sedikit ya. Gua akan skip ketika gua sudah selesai mengalahkan 50 ya. A few moments later. Okay. Dua lagi teman-teman. Lumayan sih, ya 5 menitan, 10 menitan lah. Tergantung kalian pakai buah iblis apa ya. Ini gue pakai merah-merah di sini. Ternyata merah-merah sekarang sakit juga ya. Lumayan loh, apalagi skill pertamanya yang fire bullet itu sakit banget loh. Nih kalian lihat ya. Ini udah mob terakhir nih. Kalian tips guys, kalau kalian mau farming mastery di sini ya, di New World ya, di sini. Jangan di sanda lagi. Karena sama jumlahnya 6 lalu XP-nya lebih besar. Kita lihat berapa nanti XP-nya ya. Explosive Cloud. Lihat nih yang fire bullet damage-nya ya. Itu sakit banget loh, sampai nge-lag tuh gue. Sakit banget itu. Yang terakhir Entei. Boom. Lihat XP-nya 30 juta guys. Mantap. Langsung level 888 gua. Naik 2 level ya. Lumayan. Not bad. Setelah kalian sudah berhasil mengalahkan Flamingo Pirates, kalian harus kembali lagi ke Bartilo ya. Aha. Hello Bartilo, quest apa lagi kali ini? Wow, ada leadernya ya. Kita harus mengalahkan si Jeremy, spring user. Kalau di anime One Piece namanya Bellamy. Alright, kita ambil dulu skill-nya. Kita lihat berapa ya XP-nya. Oh, kita nggak dapet XP. Oke, siap. Gue kira kita dapet XP juga ya untuk ngebunuh si Jeremy. Ternyata nggak. Ya udahlah, kita langsung aja ke Jeremy. Ini dia guys, Jeremy. Sekarang kita akan mengalahkan dia ya. Ini agak susah sih ngelawannya. Kalian mesti jaga jarak ya, karena dia spring. Tapi untung ini gua ada fire beam ya. Fire fist ya sebenarnya. Kok namanya dulu baru gua semua ya. Oh my god, lupa gua dia bisa ke atas gitu ya.
Entei. Oh, sakit banget kalian lihat damage-nya. Apaan nih dia ini? Wait, gak kena. Au, au, au. Hey, hey. Au, wah, gue mati nih kayaknya. Gue mati nih. Gue bilang jaga jarak ya. Gue nya gak jaga jarak. Ah, you defeat me. Okay, dapat XP-nya ya segitu doang ya. Farewell. Apa nih? Okay, kita sekarang mesti ketemu Doflamingo mungkin. Setelah kalian sudah mengalahkan Bellamy, kalian kembali dulu ya ke Bartilo. Gue lupa ambil quest dong si Jeremy. Astaga, lumayan loh itu. Berarti lo, saya sudah mengalahkan Jeremy. Saya harus apa lagi? Oke, sekarang kita harus membebaskan gladiator ya, yang dipenjara di bawah Colosseum. Colosseum, kalian tahu lah ya di mana. Itu dia. Tapi sebelum kalian membebaskan para gladiator itu, kalian harus ke Castillo Doflamingo dulu ya. Di sini nih. Kalian harus ke meja makannya dia. Karena di sini ada kode. Ini kalian screenshot aja. Oke, setelah kalian screenshot, kalian harus pergi ke Colosseum. Di sini dia tempatnya guys, di bawah situ ya. Dan ini ada kode-kodenya nih, kalian lihat ya. Ini kalian harus nyocokin sama kode-kode yang tadi ada di mejanya Castillo Doflamingo. Jadi yang pertama itu yang Y. Oke. Lalu ini gue rasa bukan. Bukan cuy, salah cuy. Yang ini cuy. Sorry my bad. Wah, gimana nih, gue salah lagi. Lalu yang bentuknya ini nih. Lalu ini. Lalu yang bentuknya M. Lalu yang bentuknya F. N dan D. Aduh, salah lagi. Aduh, ini kalau kalian salah kayak gini, kalian ngulang lagi ya guys ya. Ngulangnya kalian mesti pencetin semua dulu nih, baru ntar dia ngilang lagi. Susah nih, ribet. Udah hilang. Kita ulang lagi ya. Jadi yang pertama ye. Lalu si yang bentuknya kacamata. Nah, ini kacamata Zoro. Lalu ini nih, trapesium. Nah. Lalu ada Z. Lalu ada M. Lalu ada F, N dan B yang terakhir ya. N, B. Aha, kita mendapatkan aksesoris baru tuh guys. Warrior Helmet. We're free. Kan? Mereka sekarang sudah bebas. Ini dia para gladiator. Silakan keluar. Ngapain kalian masih di sini? Keluar, keluar, keluar. Saya bakar dulu kalian. A few moments later. But cocok ya. Kepala sapi gue cocok nih pakai warrior helmet nih. Coba kita lihat dia nambahin buff apa ya. Kalau kalian mau nanya tentang buff-buff gitu, kalian nanya ke si nerd. Mana nerd ya? Nah, ini nerd. Dapat apa ya? Nah, jadi warrior helmet ini memberikan 12,5% damage ya.
untuk senjata kalian, pedang kalian, dan 5% cooldown. Lumayan ya, not bad. Kayaknya ini masih lebih bagus daripada Swordsman Head. Kalau menurut gue sih ini bagus ya, dari buffnya. Cuma bentuknya aja sih lucu. Oke teman-teman, jadi itu dia cara untuk menyelesaikan questnya si Bartilo ini ya, dan bagaimana cara untuk mendapatkan Warrior Helmet. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis dan subscribe itu membantu gua untuk terus berkembang. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.